الحمد لله حق حمد حمدا حامده نحمد شكرا لجميع انعامه ومزيده اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم وعلى اله واصحابه اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد قال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأدب السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين أيها الحاضرون سيدنا جمع رحمكم الله marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah menunaikan segala yang difardukan oleh Allah dan Rasulnya. Kita berusaha menyempurnakan dengan menunaikan segala amalia-amalia sunnah. Kita tinggalkan segala yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan kita berusaha meninggalkan segala yang makruh dan subhat. Dengan cara semacam inilah ketakwaan kita akan meningkat setahap demi setahap di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, berbicara tentang peningkatan ketakwaan, maka bulan Rajab adalah menemukan momentumnya. Betapapun di dalam diskusi, di dalam masyarakat kita seringkali diwarnai dengan perdebatan tentang kualitas hadis-hadis yang berbicara tentang kesunahan puasa di bulan Rajab, yang memang kita ketahui bersama bahwa Imam Nawawi menjelaskan bahwa tidak ada satupun hadis yang berkaitan dengan persoalan puasa Rajab masuk dalam kategori hadis yang sahih maupun hasan. Maka hadis-hadis yang banyak bertebaran adalah hadis-hadis yang dhaif. Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Haythami di dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Kubra, beliau menjelaskan bahwa hadis yang berkaitan dengan persoalan puasa di bulan Rajab adalah hadis yang dhaif, yang namun demikian para ulama memperkenankan untuk menjadikan hadis dhaif itu sebagai dasar bagi fadailul amal, untuk menambah amal ibadah di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi persoalan adalah ketika perdebatan tentang persoalan kualitas hadis itu berdampak kepada penghormatan kepada bulan Rajab menjadi berkurang. Setelah kita mengerti bahwa hadisnya tidak ada yang sahih, bahkan tidak ada yang hasan, kemudian kita menganggap Rajab ini sama seperti bulan-bulan lainnya, maka tidak ada pergerakan ruhania terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya ini adalah kebodohan secara ruhania. Sungguh Rasulullah memirajkan nabinya di bulan ini, dan para aulia memberikan kesaksiannya bahwa kebiasaan Allah mengangkat kekasihnya itu justru berada di bulan Rajab ini. Karena itu sebaiknya orang mengerti bahwa Rajab ini disebut bulan haram karena memang bulan ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Imam Ghazali mengingatkan bahwa memperbanyak ibadah pada satu momen di mana Allah mengutamakan momen itu adalah sangat dianjurkan. Dan momen-momen itu ada yang berulang setiap bulannya, ada yang berulang setiap tahunnya, ada yang berulang setiap minggunya. Adapun momen yang berulang setiap bulannya, momen yang berulang setiap tahunnya, kita mengenal ada Ramadan yang didahului oleh Sya'ban, yang didahului oleh Rajab. Atau kita mengenal ada empat bulan haram, sebagaimana Allah nyatakan sendiri di dalam
Surat At-Taubah ayat 36, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين." Sesungguhnya jumlah bulan dalam satu tahun dalam hitungan Allah adalah berjumlah 12 bulan. 12 bulan bukan temuan astronom, tetapi 12 bulan adalah ketetapan dari Allah yang Allah telah tetapkan di dalam lauhul mahfudnya. Yauma khalaqas samawati wal ard, sejak Allah menciptakan langit dan bumi, 12 bulan itu berlaku. Minha arba'atul hurum, dari 12 bulan itu Allah tetapkan 4 bulan haram, 4 bulan yang dimuliakan Allah. Di dalam hadis Bukhari Muslim dijelaskan bahwa 4 bulan ini thalathu mutawalliyat, yang 3 itu beriringan, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Sesungguhnya kemuliaan istimewa dari 3 bulan ini ada di dalam Dzulhijjahnya. Tetapi Allah begitu hebatnya menetapkan Dzulhijjah sebagai pertemuan masyarakat muslim dunia di dalam napak tilas pertobatan Nabi Allah Adam dan ketakwaan Nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Allah memberikan satu bulan sebelumnya sebagai bulan perdamaian, yakni Dzulqa'dah, agar setiap orang muslim bisa menuju kepada Makkatul Mukarramah dengan keamanan. Begitu juga saat pelaksanaan haji di Dzulhijjah, Allah tetapkan juga sebagai bulan yang mulia. Dan pada saat pulangnya, Allah sediakan satu bulan Muharram untuk mengiringi bulan Dzulhijjah ini. Tetapi yang satu adalah Rajab Al-Mudhar, yang satu adalah bulan Rajab yang dia tercecer, dia tidak ada di antara rangkaian 3 bulan ini. Rajab diistimewakan oleh Allah karena Rajab Allah inginkan kita tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Allah ingin zero mistik secara ruhaniah pada bulan ini, sehingga bulan ini juga dikenal dengan Syahrullah Al-Asam, bulan Allah yang tuli. Di dalam ayat Al-Quran tadi Allah sudah tegas mengatakan, "Fala tadrimu fihinna," jangan ada kedoliman di dalam bulan haram itu. Karena itu para ulama mengingatkan, biasanya bulan Rajab dijadikan sebagai momen untuk menghentikan seluruh keburukan-keburukan, sedangkan bulan Sya'ban dijadikan sebagai momen untuk menata kebaikan-kebaikan, sehingga Ramadan menjadi bulan untuk menikmati keluhuran spiritualitas. Adalah Dhunun Al-Misri yang mengatakan bahwa para ulama khawasul khawas senantiasa sudah bersiap untuk menjemput Lailatul Qadar di Ramadan sejak bulan Rajabnya, sedangkan orang Khawas baru menjemput itu pada saat bulan Sya'bannya. Adapun orang-orang awam baru tersadar apabila sudah ada pengumuman masuk bulan 1 Ramadan. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, Dhunun Al-Misri juga mengingatkan seharusnya Rajab ini adalah bulan menanam, adapun Sya'ban adalah bulan menyirami dan merabut, sehingga Ramadan adalah bulan panen. Tentu tidak ada kata panen bagi orang yang tidak pernah menanam, apalagi merabut. Karena itu menjadi utopis ketika orang tidak memulai ibadahnya di bulan Sya'ban, bahkan Rajabnya, hanya mengandalkan di Ramadan saja, ingin menikmati ketinggian Ramadan, bahkan ingin mendapatkan Lailatul Qadar hanya dengan mengandalkan bulan Ramadan, adalah jauh panggang daripada api. Semua ulama dari zaman dahulu, sejak Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat tabi'in dan tabi'in salafus saleh, mereka telah menata ibadahnya sejak di bulan Rajab ini. Karena itu sebaiknya kita menyadari bahwa Rajab ini harus kita jadikan sebagai bulan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah,
Syekh Nu'taylah Sakandari mengingatkan, mendekatkan diri kepada Allah bukan bermakna jarak, karena tidak berlaku jarak bagi Allah. Pemberlakuan jarak bagi Allah adalah sebuah kekeliruan. Yang dimaksud mendekatkan diri kepada Allah adalah dari sisi batiniah. Semakin orang itu bersalah dan berdosa, maka dia semakin jauh dari Allah. Semakin orang itu taat dan sesuai dengan aturan Allah, maka dia semakin dekat dengan Allah. Adalah Imam Abu Madian, beliau menjelaskan bahwa tidak akan pernah orang bisa sempurna pendekatannya kepada Allah kecuali orang itu benar di dalam empat halnya. Yang pertama adalah benar di dalam ma'rifatullah, pengenalan ketuhanannya. Tidak ada unsur kemusyrikan di dalam ibadahnya, baik musyrik yang jali maupun musyrik yang khafi, musyrik yang terang-terangan atau musyrik yang tersembunyi. Tapi Rasulullah justru mengingatkan, yang Rasulullah takutkan bukan musyrik yang terang-terangan, tapi musyrik yang tersembunyi, yakni riya. Karena riya ini sering menjadi pembatal pahala dan perusak ibadah kita. Karena itu Syaikhul Wahab Asy'ari mengingatkan bahwa para ulama menyebut riya itu sebagai sammun qatilah, adalah racun spiritual yang bisa menghentikan dan mematikan pergerakan batin seseorang di hadapan Allah. Di antara contoh-contoh ibadah yang didasarkan karena keriaan, salah satunya adalah istihlaul ibadah. Orang merasa nikmat dalam ibadahnya. Seringkali kata para ulama, orang-orang pemula yang merasa nikmat dalam ibadahnya terindikasi ada kekeliruan dan merupakan indikasi keriaan. Karena sesungguhnya yang dia sebut kenikmatan ibadah itu tidak lain karena dia merasa bagus di hadapan orang lain, atau karena dia mencari sesuatu popularitas, ingin disebut sebagai orang yang adil, atau dia menikmati posisi berada di atas di hadapan orang lain. Maka yang demikian ini sebenarnya bukan kenikmatan hakiki dari Allah, tapi sesungguhnya adalah istihlah yang bangkitnya dari nafsu kita sendiri. Begitu juga ketika orang itu meniatkan dari ibadahnya disertakan niat yang lain. Yang satu niatnya itu adalah Allah, sedangkan niat yang lain adalah selain Allah. Maka ketika ada dua niat, sesungguhnya ini adalah bagian dari penyertaan selain Allah di dalam niat ibadahnya. Adalah Allah sudah memastikan tidak akan menerima ibadah yang Allah disekutukan di dalam niat ibadahnya dengan yang lain. Karena itu para ulama mengajarkan agar kita membuang segala niatan selain Allah untuk belajar memurnikan hanya karena Allah. Yang kedua, menurut Abu Madian, seseorang akan benar ibadahnya dalam pendekatan kepada Allah apabila dia ma'rifatun nafsinya benar, mengerti tentang dirinya, faham tentang siapa dirinya, mengerti siapa itu nafsu, mengerti apa itu, siapa hakikat dirinya, apa itu akal, apa itu qalbu, apa itu sir, sehingga dia bisa membaca apa yang ada di dalam dirinya, mana ilhamul malaikah, mana waswasus syayatin, mana waswas dari setan, mana ilham dari malaikat, dan mana hawajis yang merupakan dorongan dari nafsunya, sehingga dia harus menghentikan yang namanya waswas setan, menghentikan hawajis dari diri sendiri dan meneruskan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya yang harus diketahui apabila orang ingin mendekatkan diri kepada Allah adalah ma'rifatus syayatin atau ma'rifatul adu. Orang harus mengerti tentang siapa itu iblis dan setan, bagaimana tipu daya iblis dan setan, bagaimana menghentikan tipu daya iblis dan setan. Tanpa pengetahuan terhadap ini, orang tidak akan pernah benar ibadahnya di hadapan Allah. Adapun yang terakhir, apabila orang itu ingin benar di hadapan Allah ibadahnya, ma'rifatud dunya. Orang itu harus mengerti kesementaraan dunia sehingga dia benar-benar mengerti akhirat yang menjadi tujuan akhir dari hidupnya. Semoga Allah membimbing kita untuk senantiasa lurus
pergerakan batin kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga mencapai kedekatan yang sedekat-dekatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi husrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي نور قلوب الخاشعين بنور الأنوار وزين صدورهم بسر الأسرار وألطف أحلاقهم بأحلاق الأبرار. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن سيدنا محمد المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه الأطهر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى الله عنه وحذر. واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وارض الله تعالى عن كل الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمهم معنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافئ المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم تجاوز عن سيئات أمة سيدنا محمد. اللهم ارفع أمة سيدنا محمد. اللهم اجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد بجاه سيدنا محمد. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والزلازل والمحن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المؤمنين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أجل وأكبر وأقيموا الصلاة.